Bung Karno merupakan orang yang sangat berpengaruh dan berjasa di sejarah bangsa Indonesia sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang membawa Indonesia dari era penjajahan ke era kemerdekaan. Kemudian, beliau menjadi presiden pertama Indonesia. Selain jasanya, pemikirannya yang nasionalis dan antikolonial bisa kita jadikan sebagai teladan. Karena hidupnya yang menarik, penuh hikmah, sehingga bisa kita jadikan sebagai teladan, maka tak heran jika ada Museum Bung Karno. Siapapun yang ingin memahami profil Bung Karno, bisa datang ke museum ini. Siapapun yang ingin mengunjungi Museum Bung Karno, caranya sangatlah mudah karena letaknya di tengah Kota Blitar. Letaknya berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152. Jadi ini Ki Hajar Dewantoro, Supomo, Subarjo, H.O.S. Cokroaminoto, Abdul Muiz, Sultan Syahrir, Ibrahim Datuk Tun Malaka, Bung Tomo, Melik, Ratu Lenjie, Jajah Dikoses Mo, Amir Wiranata Kusumo, Dr. Wahidin Sudiro Husono, Yamin Supriyadi, W.R. Supratman, Jenderal Sudirman Salim, Surjo, Sutomo. Jadi ini kita lagi ada di Museum Bung Karno.
Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan ikuti terus keseruan aku di sini. Dan see you in the next video. Bye-bye.